UNESCO resmi menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke-12 pada Rabu 5 Desember 2021. Pasalnya, hal tersebut dilatar belakangi oleh proses pembuatannya yang cukup rumit serta nilai dari permainan alat musik tersebut. Hal itu disampaikan oleh dosen Karawitan Universitas Gadjah Mada Bayu Purnama pada Kamis 16 Desember 2021. Dikutip dari Kompas.com, sebagai alat musik tradisional asli Indonesia, traveler dapat menemukan gamelan di berbagai daerah di Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Namun, istilah gamelan Jawa dalam seni karawitan biasanya mengacu pada gamelan yang ada di Jawa Tengah, yakni gamelan gaya Yogyakarta dan Surakarta. Bayu Purnama menjelaskan gamelan gaya Yogyakarta dan Surakarta memiliki perbedaan. Menurutnya, gamelan gaya Yogyakarta cenderung memiliki ukuran alat musik yang lebih besar, serta memiliki instrumen lebih kompleks dibanding gamelan gaya Surakarta. Selain itu, gamelan Yogyakarta biasanya memiliki motif berbentuk dedaunan dan akar yang polos, serta variasi ukiran yang lebih sederhana. Sehingga gamelan Yogyakarta memiliki kesan gagah dan lugas. Sedangkan motif ukiran pada gamelan gaya Surakarta cenderung lebih rumit dengan ukiran naga. Alat musiknya pun juga berukuran lebih kecil dan ramping dibandingkan gaya gamelan Jogja. Perbedaan kedua gaya gamelan ini dipengaruhi oleh perjanjian Giyanti yang membuat kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta. Oleh karena itu muncullah dua gaya permainan gamelan yang berbeda pula. Meski demikian, kedua jenis permainan ini sama-sama mengedepankan nilai budi pekerti dan kerjasama di dalamnya. Adapun permainan gamelan Jawa, baik Yogyakarta dan Surakarta lebih menekankan keagungan kelembutan. Oleh karena itu, irama permainan gamelan cenderung pelan tetapi berbobot ke dalam musikalnya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!